Amin. Saat ini sudah petak cek sakit betul. Mek. Suat betul pun betul yang tenang ya. Boleh dical ya. Betul ibu. Betul apa nopo. Ini Rehan Arya Saputra. Dia sakit karena di sini gak bisa gerak. Ya. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dengan izin Allah dan dikir kembali kepada Allah. Dik Rehan ini alhamdulillah diberi kesembuhan. Jadi tolong dik, dikit diangkat dik. Enak tak sekarang dik? Alhamdulillah Rabbul Alamin, itu karena izin Allah. Tanpa Allah kita tak bisa apa-apa. Alhamdulillah Rabbul Alamin, dengan ridhonya Allah dik Rehan disembuhkan gih. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Sakit ini dikarenakan mungkin kita lalai sama Allah, dan ini kita harus kembali kepada juga kepada Allah juga. Dikit kembali kepada Allah. Alhamdulillah diberi kesembuhan. Oke, coba Dirian sekarang berdiri. Dirian berdiri. Dulunya Dirian kemarin enggak bisa gini-gini, sekarang coba dilihat. Bisa gini enggak, Dik? Mas hadap sana, hadap sama Pak Di. Ya, alhamdulillah ghirabil alamin. Sekarang udah enak sih ya, enggak sakit ya? Enggak sakit ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ghirabil alamin. Ya ini karena izin dari Allah dan ridhonya Allah, alhamdulillah diberi kesembuhan. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Sampun. Ibu matur, pina matur monggo, Bu. Sampeyan matur monggo, napine matur matur napa? Monggo. Saya ngomong gak kayak. Alhamdulillah. Kayak iso ya, Gus. Bun, alhamdulillah Rabbul Alamin anak sembuh. Rabbul Alamin, terima kasih pada izin dan sama Allah. Allah yang Maha Kuasa. Anak saya sekarang sudah sembuh. Ya itulah, karena kita harus dekat sama Allah. Alhamdulillah kita harus dekat semua karena Allah. Semua penyakit itu dari Allah, dan kita harus dekat dan kembali kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah, karena tanpa Allah kita tak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita tak bisa apa-apa. Itulah, hanyalah Allah yang memberi kesembuhan dan memberi sakit itu hanyalah Allah. Kita diuji sama Allah dan harus dekat sama Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin.